Bonjour, Hatsa, salut tout le monde. Baik, sama gue Edo, dan ini kita lagi jalan di Paris, dan bukan Parisnya, tapi kita sama siapa? Vivi. Aku Widi, aku Siti sebagai drummer. Fansnya harus nonton ya? Iya dong. Baru aja manggung di mana kemarin? Di Rans. Keren nggak? Rans, musika keren banget, film pecah. Penontonnya 3.000 lebih. Di Paris mau kemana paling utama? Mau lihat menara Eiffel. Kenapa? Eiffel. Karena itu ikon. Ya, mau ketemu gantungan kunci. Pengen lihat yang aslinya. Kalau fansnya Bacuprot ngomongnya apa? Balat Ceprot. Balat Ceprot, salamnya gimana? Salam metal. Salam kecil. Salam metal kecil, Balat Ceprot. Nah, ini gue bisa ketemu sama band kece namanya. Oh, belum. Ceprot ini gara-gara ini orang nih, bos gue ini namanya Andre nih ya. Halo. Ini lagi ngapain sih? Lagi tur apa nih? Mereka yang lagi tur. Five Dream Believe European Tour 2021. Oke, okay, dan sekarang lagi di Prancis ya. Yoi. Terus yoi, abis ini next kemana? Abis dari Paris ini? Kemarin di Rennes, abis dari Trans Musicals, terus abis ini ke kita istirahat sih sebenarnya di Paris. Kita rebahan, menjengkelkan kaki karena mereka padat banget. Udah abis dari Harlem, Belanda, lalu ke Nijmegen, terus ke Groningen, terus kita ke Rennes, jalan 8 jam, terus kita di Paris istirahat 2 hari, kemudian besok kita ke Arlong. Belgia, Arlong ya. And then Montbelia. Oke, okay, kalau gitu follow terus IG-nya dia juga ya. Kita mau foto-foto dulu nih. Sudah ada. Ini udah jadi orang Paris nih ya, buka jaket ya. Iya dong, udah kuat dingin kita. Udah ada kita kalah. Aku bangga, enggak. Nanti deh nanti. Wow. Lumayan lah. Sekarang kita mau nyebrang ke jembatan Bir Hakim. Foto situ juga ya? Iya dong. Kunci apa ya? Kunci cinta. Akan abadi. Abadi. Satu kata dong setelah udah sampai lihat aslinya menara Eiffel. Mewah. Persis sama yang di gantungan kunci. Klasik. Terus kita rencananya mau kemana lagi sekarang? Gak tahu. Ikutin alur aja pokoknya. Kita kan ngikutin Om Edo. Oh, mau ke Lafayette. Gue dipanggil Om. Ini antara gue happy apa enggak sedih nih? Gue gak tahu nih. Sudah kayak Om ya? Kita ke semua orang nantinya Om. Iya, semuanya Pak. Jujur, kalian lihat aku Om. Semuanya kita panggil yang ini, semuanya yang di atas kita mau itu 1-2 tahun kita panggil Om. Panggilnya Om, rata semuanya. Rata. Sekarang kita mau ke Gaya Lafayette nih bareng-bareng. Jadi makalah enggak ulang lagi lah. Di sini buat 50 meter persegi berapa? Sewa. Waduh, di sini agak lumayan mahal di sini nih ya. Iya, di Paris deh. Ya pokoknya kalau studio kecil aja itu sekitar 800 euro. Betul, 800 euro. Nyewa ya. Malam. Kita lagi ngomongin ini nih, lagi ngomongin sewa kamar, harga sewa. Mau pindah ya? Mau pindah ke sini ya? Aku mau pindah ke sini buatkan di Indonesia. Soalnya udah tahu cara pelan-pelan Eiffel yang benar. Sudah siap jadi orang. Emang nyebutnya gimana nyebutnya? Eiffel. Apa tadi? Latur Eiffel. Latur Eiffel. Mantap. Bahasa Sundanya Paris apa? Paris. Kalau Menara Eiffel? Menara Eiffel. Dok, gue ajarin dong kalau mau nyapa penonton pakai bahasa Prancis. Oke. Gimana? Kalau mau nyapa itu dia di sini pakai salut. Salut. Salut tulisannya salut kayak salut gitu. Salut. Tapi karena bahasa Prancis jadi salut gitu. Salut. Terus kayak everyone gitu kan? Salut. Tulemong. Apa itu artinya? Hai semuanya. Tulemong. Salut Tulemong. Sama kayak biasanya kalau aku buka salut Tulemong. Nah itu. Hai. Terus kalau mau ini, kalau mau
terima kasih itu merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Habis itu sampai jumpa lagi. Au revoir. Ah, Ifanya. Kalau mau gampang à la prochaine. Susah juga dong. À la prochaine gitu. Terus kalau mau gampang, kalau mau apa gampang, misalkan kalian besok kan di ini kan Montbéliard ya. Iya, yes. Montbéliard. Jutin gitu. I love Montbéliard gitu biar penontonnya wah gitu. Montbéliard, je t'aime gitu. Sebutin nama kotanya terus je t'aime gitu. I love gitu. Arlong juga bahasa Prancis kan? Arlong ya, Belgia. Salut Allemand Arlong gitu. Salut Allemand Arlong. Je t'aime gitu. Oh, pasti kayak wah gitu. Kalau repot pakai disapa selamat pagi siang malam aja. Kalau repot tadi ngapalinnya kayak bonjour gitu. Bonjour. Oh, iya, Montbéliard gitu. Selamat pagi atau enggak bonne nuit, bonsoir, Montbéliard gitu. Pingin ini enggak? Pingin bikin lagu bahasa Prancis enggak? Enggak. Lagi kursus itu kan. Ipana susah. Aku mau jadi mahasiswa. Kalau kalian kan muter-muter di Eropa, kalau mau kuliah di luar negeri kira-kira mau di mana? Nggak tahu gak tanyain nama sekolahnya. Pen di Oxford. Oh, Inggris itu, Inggris. Pen di Oxford. Nanti kalau kan itu. Jadi penelitian di Oxford. Manusia kadal. Aku lihat di itu di film si Spider-Man yang jadi kadal itu. Aku tuh ini loh, suka banget sama kalian. Karena buat aku pribadi liriknya itu benar-benar bagus banget buat aku pribadi ya. Nah itu aku sebenarnya penasaran, kalau misalkan pertanyaan biasa kan udah nanya ya kayak pakai, maaf nih ya, pakai jilbab abis itu ini kan udah biasa ya. Aku penasaran, kalian kan keluaran dari ini kan santri putri kan ya, madrasah ya, itu bukunya dari mana itu bisa bikin lirik begitu tuh? Baca bukunya apa tuh? Baca buku apa anda? Ini dia. Sudah dipinjemin apa? Dipinjemin apa? Mau aku sebutin buku-buku dia? Jangan. Satu, kalau nggak sebutin satu aja buku yang kira-kira jadi ya inspirasi lirik lah atau enggak yang kira-kira buat kalian jadi kayak sekarang gitu. Banyak sih. Ada buku apa? Salah satunya. Kan iya kamu, iya bagus pokoknya itunya. Enggak. Kita bukunya itu bukunya punya Abah, terus kita juga suka di kampus suka main ke taman baca. Taman baca masyarakat di sana. Oh iya, ada ya? Di Garut taman baca masyarakat ya? Enggak di Garut, justru di pelosoknya, di lebih pelosok dan di Sukajayanya. Lebih lengkap. Itu dari pemerintah atau dari lokal? Dari Abah sendiri yang buat? Dari lokal, terus itu sebenarnya banyak penggeraknya. Ada temannya Abah, namanya Kang Opik. Nah, dia yang punya TBM di sana gitu. Dia TBM itu Taman Baca ya? Iya. Kalau nggak salah dia juga ketua TBM ya? Iya. Kalau nggak salah presiden. Oh, jadi kalian karena sering baca, suka baca. Iya. Di situ akhirnya dapat banyak inspirasi itu ya? Betul. Ada pesan nggak buat orang Indonesia nih, pemuda-pemudi nih? Jangan lupa baca buku. Biar keren kayak ini ya, baceprot ya. Bala ceprot ya? Iya, okay. Bala ceprot. Jangan jadi sampai itu salah, bala ceprot ya, jangan sampai salah. Ceprot apa ceprot sih? Ceprot. Oh, maaf, salah selama ini, maaf ya. Iya, tidak apa-apa, banyak yang salah kok. Ceprot ya, bahasa Sunda itu ya? Bahasa ya. Sunda. Artinya apa sih? Bawel. Oh, bawel. Aku pikir kayak suara ceprot gitu, enggak ya? Enggak dong. Telur. Baceprot itu berasal dari bahasa Sunda, guys. Artinya bawel, banyak ngomong, berisik, gandeng. Mane. Terus dipilih karena apa? Karena musiknya atau karena kalian ya? Karena kitanya, karena dia dia. Juga. Karena kita bertalenta tinggi. Karena musiknya juga bertanya tinggi dalam ngomong. Kalau musik, kalau kalian tuh jadinya sebutnya apa sih musik genre kalian sendiri? Metal funky ya? Iya, karena kita punya selera musik sendiri. Asik, influencer. Bikin genre, jadi aku suka metal, masih suka hip hop, dan ini suka funky.
Kalau ini apa? Satu aja. Influence, musik influence-nya siapa? Rage Against the Machine, System of a Down, Red Hot Chili Peppers. Oh, udah tiga tuh. Paling top berarti System of a Down ya? Ya, itu sih yang paling banyak meracuni. Ada ini nggak? Inspirasi musik Sundanya nggak? Gamelannya gitu atau apa buat ini? Enggak, belum. Mau belanja apa di ini? Di Lafayette? Takut gak nyampe. Mau beli gantungan kunci. Tadi keren banget lo ditanya apa Menara Eiffel kayak apa, kayak gantungan kunci, kata happy iya, banget. Iya benar, karena di mana-mana kalau kemana-mana dapatnya gantungan kunci menara itu. Oleh-oleh dari orang, sekarang mah nginjak sendiri. Iya. Berkat apa? Berkat apa? Berkat. Gak pede nyebutnya. Berkat mimpi yang ditulis dan menjadi nyata. Oke, kita udah masuk. Kita masuk ya. Kita habis keliling-keliling Lafayette ya. Iya. Terus udah bosan belum? Udah bosan belum? Belum dong. Belum dong, masih seger nih matanya. Oke, okay, habis makan juga ya. Habis makan, habis isi bensin. Iya. Terus rencananya habis ini mau kemana nih kita nih? Mau ke Kaki Apple. Oh, Kaki Apple lagi ya? Iya. Oke, okay, belum puas tadi. Cuma lihat dari itu mau ke kakinya ya. Iya, belum. Kita lagi muterin di Akde Trio. Gimana setelah mengetahui ada perdoblasan? Pusing Om, pusing. Aduh, pusing ngeliat lampu merah. Balik lagi sama Om ya, Om pusing. Balik lagi nih Om. Iya Bang. Iya Bong, iya Bong. Di Menara Eiffel nih ya. Kalau yeah. Pakai bahasa Sunda gimana? Wilujeng Sumping. Di Menara Eiffel. Kalau bahasa Prancisnya sini hujan pluie, kalau bahasa Sundanya apa? Hujan. Hujan biasa ya? Hujan biasa. Gila dingin banget ini. Iya, dingin banget. Hujan soalnya. Oke. Kalau enggak hujan kayaknya enak deh. Kurang apa tadi? Ada ngomong apa pinginnya? Di pinggiran sini ada apa tadi? Oh, Warmindo. Warmindo seblak. Seblak ya, seblak ya. Cocok. Ayo para tukang seblak buka di Kaki Eiffel ya. Ayo, kita tunggu sini. Bang. Karena pemusik pecinta pilihan hitam, kita mampir dulu dong ke Monster Melody. Cari apa? Pilihan hitam. Rage Against the Machine. Pilihan hitam kata apa? Rage Against, terus ada Sepultura. Nirvana. Nirvana. Yeah. Dapat apa aja di dalam seru gak tadi? Banyak banget Semuanya sampai lengkap, pusing. Saya berharap semoga Bacoprot punya pilihan hitam. Amin. Aduh, Paris macet nih sore, mana hujan lagi. Gimana, bos, aman? Aman. Udah biasa ya? Atam di Jakarta, ini macetek. Atam biasa aja ya? Juga udah pada capek tuh. Mampir supermarket, belanja dikit. Tetep barang Bacoprot. Beli pisang. Pisang. Siapa yang suka pisang? Gua tau, gua gak suka pisang. Cabai bubuk di sini biasanya. Nih, cabai bubuk nih. Ini yang agak pedas. Ya. Ini yang agak halus. Ini ya, ekstra pedas. Garamnya? Yang ini oke nih, garam ini. Balen. Ini garam. Garam. Ada micin enggak? Enggak. Mau bikin apa sih? Ini. Mie apa? Mie yang ada di sini pokoknya. Pokoknya mie pakai kuah pakai cabein udah. Enggak jadi bikin seblak tadi dia mau bikin seblak. Ada kerupuknya. Oh, itu dia tuh. Enggak ada kerupuknya, guys. Ini lagi galauin apa sih nih? Makaroni. Oh, bentuknya ini ya. Bingung ada bentuknya. Yang S, ada yang M, ada yang L. XL aja kayaknya. Ya udah, biarin aja lah belanja. Gua nunggu di luar aja ya. Some food, water.
No, I this thing because I just love this. Because it's a typical chocolate from the Swiss, so... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. French best singer. Best singer. Ah, en français aussi. Joyeux anniversaire. Kita bakal wawancara radio nih ya. Gua bakal terjemahin nih. You just have to, of course, talk to Winnie and Mia from the... You have some headphones, if you want to listen to your voice, or that's okay. Thank you, mom. Come on, Willy. It's not alien. Come on, Willy. It's up to you. Thank you so much. Kita habis wawancara. Interview radio mana? Press. Prancis. Sekarang mau kemana? Mau dinner dulu, makan capek kali. Makan dulu. Kita cari yang pedes-pedes di Prancis. Ya. Yes. Buat semua jangan lupa ya, follow, dengerin musiknya, beli semuanya. Website www.voiceofbacepro.com. Spotify juga udah ada ya. Jangan lupa dengerin musiknya. Ya, biar kita bisa tur lagi. Nama fansnya siapa? Buat semua Balat Ceprot. Dan semuanya harus dengerin Baceprot, oke? Okay? Oke. Sampai nanti kalau gitu semuanya. Bye-bye. Hatsah.